Tak derengan Pak ngapunten. Tak ngapunten. Nuwun sewu Pak. Untuk data pegawai di siaga itu sudah komplit. Dan di simpek belum sinkron di siaga. Lah untuk permajaannya belum bisa. Seperti ada notifikasi ya, itu bukan Anda atau gimana itu. Jadi enggak bisa untuk meremajakan data gitu Pak. Contoh jabatan namanya W itu kan contoh jabatan pelaksana itu lho Pak. Terus berikutnya menjadi kepegawaian. Yang terakhir datanya menjadi jabatan pengolah data. Terus yang diisi Mbak masih pengelola barang milik negara. Tapi belum disimpan, belum berubah menjadi pengolah data. Nah itu untuk memperbaikinya atau remajanya mata. Karena kita upload sendiri belum bisa. Yaitu tadi ada notifikasi yang tidak bisa untuk merubah. Untuk mohon sadarannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ada hak akses itu di simpang itu ketika yang bersangkutan ASN itu sudah ngupload di siaga. Kenapa di simpangnya belum berubah? Berarti itu belum diverifikasi sama tim kami Bu. Jadi itu butuh proses ketika harus sinkron dengan simpel itu kan harus diverifikasi, dirubah oleh admin instansi ya, admin BKPSDM. Dan mungkin nanti untuk lebih jelasnya nanti Mas Rudi sudah pengen menjawab sepertinya, karena ini tupoksinya Mas Rudi gitu. Monggo Mas. Tidak bisa ASN merubah sendiri, tapi untuk pengelola kepegawaian sudah kami berikan akses. Sepertinya juga bisa Bu. Kasihan satu persa jaring admin simpel belum mau belum diberitahu dulu sudah pernah di share dulu sudah pernah di share waktu rakor mungkin yang hadir bukan penjenengan jadi mungkin tidak disapa